Setelah kos, kini viral pria pamer rumahnya ada di atas mall. Kalau senggang, tinggal nonton. Belum lama ini viral video memperlihatkan kos-kosan di dalam mall atau pusat perbelanjaan. Kos-kosan tersebut memiliki fasilitas komplit dan tak sembarang orang bisa masuk. Setelah viral kos-kosan di dalam mall, kini ada rumah di atas mall. Seorang pria pemilik akun TikTok @deno_chen baru-baru ini memamerkan lokasi rumahnya yang tak biasa. Rumahnya tersebut berada tepat di atas mall. Dia mengungkapkan betapa enaknya memiliki rumah dengan akses langsung ke mall. Saat dia ingin ke mall, dia tidak perlu bermacet-macetan di jalan dan hanya perlu turun menggunakan lift. Dalam video yang diunggah, tampak Deno membeli tiket untuk nonton bioskop. Setelah selesai nonton bioskop, dia lantas pulang ke rumahnya dengan naik lift. Video itu pun mengundang berbagai macam reaksi dari netizen. Tak sedikit netizen penasaran biaya hidup Deno tinggal di atas mall. Sebagai informasi, Deno tinggal di salah satu apartemen di kawasan Pramuka, Jakarta Pusat. Apartemen tersebut memang memiliki akses langsung masuk ke mall. Pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.